Halo teman-teman, balik lagi sama saya Bujeking. Kali ini saya akan share bagaimana caranya mendaftar ke Saflinko ya teman-teman. Kalau ada yang belum tahu apa itu Saflinko, Saflinko adalah pemendek URL yang bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Jadi kalau kalian pernah atau sering ya untuk mau mendownload sesuatu atau masuk ke halaman sesuatu, ternyata kalian diminta untuk memasukkan atau mengklik captcha ya. Yang itu adalah Saflinko, dan juga bukan Saflinko aja tapi yang lain-lain. Tapi di sini saya akan membahas Saflinko saja ya, cara mendaftar Saflinko-nya. Nah, jadi dengan kita melewati si captcha itu, maka yang punya link tersebut akan mendapatkan uang. Nah, dari sini kita akan mendapatkan uang dari Saflinko ini ya teman-teman. Jadi buat yang mau mendapatkan uang dari link download, kali ini saya akan share cara mendapatkan uang dari link download ya teman-teman. Dan di sini kita akan cara daftarnya dulu ya. Nah, untuk cara daftarnya itu sendiri, teman-teman bisa masuk ke halaman daftar di bawah deskripsi ya. Silahkan klik saja, nanti teman semua akan masuk ke halaman Saflinko seperti ini. Nah, di sini untuk page name, di sini teman-teman tulis saja nama pendek teman-teman semua, siapa terserah ya. Ibaratnya di sini Ubay dan di sini Checking ya. Saya contohkan seperti ini. Di sini username, nah di sini username saya kesini. Ini saya soalnya udah pernah daftar jadi sudah masuk sini. Bajakina untuk username ini teman-teman, ini yang dipakai login ini adalah username ya teman-teman. Jadi yang dipakai bukan emailnya, sih kan ada tulis email di sini username. Jadi yang dipakai ini username untuk yang dipakai untuk loginnya. Di sini email, tulis saja email kalian karena nanti ada konfirmasi ke email. Terus password di sini masukkan, di sini baratnya @gmail gitu ya, ibaratnya seperti ini contoh. Nah, di sini password terserah teman-teman semua, di sini juga passwordnya terserah. Lalu di sini pilih negaranya Indonesia. Di sini kita cari Indonesia. Nah, ini dia. Nah, langsung itu kita klik saya bukan robot ya, teman-teman. So, klik saya bukan robot, setelah semuanya beres lalu klik submit ya, submit. Nah, setelah klik submit, teman-teman maka akan diarahkan langsung ke menu utama si Saflinko. Nah, saya coba login dulu ya, teman-teman. Karena saya sudah registrasi, saya blur dulu untuk keamanan. Nah, setelah memasukkan password dan username-nya, sekarang kita klik dulu di sini. Saya bukan robotnya ya, captcha-nya langsung kita klik sign in. Nah, ini adalah halaman utamanya teman-teman. Di sini saya sudah mendapatkan 3 dolar ya teman-teman, atau kalau dirupiahkan itu bisa lihat di bawahnya sini itu 47.827 dari jumlah keseluruhan 3,1724 ya. Oke, kita langsung ke sini dulu dan kita ke dashboard. Nah, teman-teman di menu dashboard ini kita bisa lihat berapa orang saja yang sudah mengunjungi atau sudah melewati si Saflinko kita ya, atau yang mau masuk ke link download kita ya. Nah, bisa lihat di sini ini untuk saya mulai bergabung itu baru beberapa hari ya. Di sini baru saya mulai bergabung tanggal 9 dan sekarang tanggal 20 ya. Iya, tanggal 20 berarti sekitar 10 hari ya. 11 sama sekarang harinya baru mulai, baru jam 6 pagi kurang. Nah, jadi di sini untuk penghasilan harian ini untuk yang klik ya, yang klik di sini tanggal 9 15 orang dan kita mendapatkan 0, sekian sekian. Dan terus tanggal 10 66 jam batas segitu, terus tanggal 11-nya 103. Dan di sini adalah gambar metriknya ya, untuk view-nya, untuk yang melihatnya di sini sehari-harinya ada berapa saja ya teman-teman. Nah, untuk menukarkannya, Saflinko ini lumayan cukup lengkap juga ya teman-teman. Untuk menukarkannya lumayan cukup lengkap. Di sini kita langsung masuk ke setting ya teman-teman. Nah, di setting di sini ada payment.
pembayaran. Untuk pembayaran sendiri di sini cukup lengkap ya teman-teman. Di sini bisa menggunakan bank. Untuk banknya itu sendiri banyak sekali ya di sini, bank-bank Indonesia. Nah, di sini banknya banyak sekali. Lalu di sini bisa langsung ke pulsa, OPPO, terus GoPay dan juga Dana ya. Jadi lumayan banyak sekali ya untuk metode pembayarannya, banyak pilihan. Bisa langsung ke rekening OPPO, GoPay dan Dana. Jadi cukup menarik juga ya, bisa juga langsung ke pulsa. Di sini saya menggunakan GoPay saja. Oke, kita langsung kembali lagi. Nah, di sini untuk caranya itu sendiri, teman-teman. Nah, untuk caranya sendiri mendapatkan uangnya atau caranya itu sendiri mengkopikan linknya. Jadi yang pertama, teman-teman semua harus punya ibaratnya. Nah, ini dia ya. Di sini saya menggunakan MediaPal untuk penyimpanan ya. Bisa juga Google Drive dan juga yang lainnya ya. Bisa menggunakan aplikasi, yang penting aplikasi untuk penyimpanan. Bisa juga untuk melewati satu situs, tidak jadi masalah ya. Di sini saya menggunakannya untuk ini, garis ini teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan MediaPal karena biar lebih enak ya untuk mendownloadnya. Di sini langsung saja setelah dapat ininya, langsung kita buat link, kita share ya. Di sini langsung kita copy ke papan klip seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke settingku-nya. Nah, di settingku di sini teman-teman langsung pastikan saja di sini. Nah, di sini lalu kita klik yang gambar pesawat ini. Nah, ini dia, langsung di sini ada pemendek URL. Dari tadinya URL agak panjang ya, sekarang URL-nya menjadi segini ya teman-teman. Ini kenapa URL-nya, oh tadi saya belum copy kali ya, balik lagi. Nah, kita klik saya agak lama, lalu kita klik salin ke papan klik. Nah, setelah disalin ke papan klik, kita ke sini, ini jangan yang ini ya. Oke, sini tempel, lalu kita, nah URL panjang ini ya. Nah, URL kan tadinya panjang seperti ini, MediaPlayer download, download, jadi seperti ini ya, semaur disingkat seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Penyingkatannya jadi singkat juga, dan kalau ada yang mengklik si link kita ini, maka yang klik itu akan masuk ke halaman CAPTCHA seperti itu ya, untuk melewati CAPTCHA. Dan saat orang melewati CAPTCHA itu, kita klik salin dulu sini, copy ya. Nah, setelah di copy, lalu kita share saja. Nah, di sini untuk share-nya itu bisa gambar, bisa video, aplikasi, dan apapun itu, pokoknya terserah ya. Yang penting itu adalah bisa untuk dilewati oleh si save link-ku ini ya teman-teman. Yang penting ada orang yang melewatinya dan tidak harus mendownload saja, yang penting sudah dilewati saja. Bisa juga untuk masuk ke sebuah halaman, bisa ya, yang penting, pokoknya yang penting masuk aja ke sini. Nah, untuk penarikannya di sini bisa ditarik kalau sudah $3 lebih ya, yaitu kalau sudah, oke, di sini kita ke penarikan dulu, ke withdraw ya. Di withdraw kita minta penarikan. Nah, di sini untuk jumlahnya itu sendiri bisa teman-teman lihat untuk jumlah penarikannya. Di sini ada yang 50.000, 100.000, 150 dan 500.000 kalau didolarkan, yaitu 3,7 dolar. Jadi sebentar lagi saya akan menarik si uang dari save linkku ini ya. Kita coba yang 50.000 saja atau yang 3,7857 dolar. Jadi cuma sedikit lagi lah ya, cuma sekitar, punya saya kan baru 31, berarti ke 37. Seperti itulah ya. Untuk besok mungkin saya sudah bisa ya, atau hari ini juga sore mungkin sudah bisa. Nah, kalau teman-teman semua sudah, teman-teman bisa untuk rajin ya mendapatkan uang dari sini, apalagi link teman-teman semua banyak. Kalau link saya cuma sedikit ya, bisa lihat kita di sini. Kita pergi lagi ke dashboard dan kita ke bawah, maaf bukan ke dashboard ya, salah. Maksudnya kita ke My Link. Nah, di My Link ini di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini adalah beberapa aplikasi atau beberapa link yang sudah saya sandingkan
ke sini ya, ke si saplingku ini. Nah kalau kalian lupa ibaratnya mau share lagi tapi kita sudah lama nih. Nah di sini bisa kalian copy ulang lagi ya teman-teman. Di sini bisa copy ulang lalu kalian bagikan lagi ke Facebook, ke grup dan ke apapun. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang suka dengan video ini. Silahkan klik tombol like dan share-nya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.